Assalamualaikum teman-teman. Apa kabarnya? Semoga kalian selalu sehat dan bahagia. Kali ini Tim Mulayu mau ajakin kalian buat makan sambil ditemenin view air terjun. Udah ketebak dong bakalan gimana vibes-nya? Nah, sebelum bahas lebih lanjut lagi, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share channel ini ya. Mulai yuk! Kalau kemarin-kemarin kita kebanyakan review di area Tangerang, sekarang kita mau melipir sedikit ke area Depok. Kalian tahu gak sih kalau di Depok ada restoran baru dengan konsep kayak lagi di Chiang Mai, Thailand? Nah, bener banget. Resto yang mau kita jelajah kali ini adalah The Waterfall by Godong Ijo. Sebenarnya kali ini kita nggak akan bahas di waterfallnya aja, tapi secara keseluruhan semua area yang ada di Godong Ijo. Godong Ijo adalah tempat wisata dengan konsep hutan di tengah kota, yang dinobatkan sebagai Amazing Garden se-Asia Tenggara. Nah, Godong Ijo sendiri udah berdiri sejak 1988. Makanya, untuk area Godong Ijo sendiri, mereka udah lama ada. Tapi yang baru-baru ini bikin pengunjung jadi heboh karena mereka baru bikin restoran baru, menggantikan restoran yang lama, yaitu The Waterfall by Godong Ijo. Area Godong Ijo memiliki luas sekitar 2,5 hektar. Tempat ini cocok banget buat referensi bersantai bersama keluarga. Karena di sini kalian bisa merasakan suasana sejuk dan juga tentram dengan vibes kayak lagi di hutan. Lokasi dari Godong Ijo ini gampang banget ditemuin karena letaknya ada di pinggir jalan utama. Selain itu terdapat pelang nama tempat yang cukup besar. Buat kalian yang mau kesini, kalian bisa langsung cek lokasinya di Google Maps. Tinggal ketik nama tempatnya yaitu Godong Ijo dan ikutin petunjuknya. Jarak dari pintu masuk ke area parkiran kurang lebih sekitar 150 meter. Nah, kalau kalian gak mau ikut ke parkiran, kalian bisa drop off di sini. Area parkir mobil di Godong Ijo cukup luas dan terbagi menjadi dua area, yaitu area parkir atas atau disebut juga parkir belakang dan area parkir bawah. Selain itu, area parkir motor juga tersebar di 3 titik. 2 titik merupakan area parkir motor kecil, sedangkan 1 titik lagi merupakan area parkir motor besar. Di sini juga menyediakan fasilitas golf car atau buggy car buat antar dan jemput pengunjung dari area parkir belakang. Lokasi drop-off-nya pas banget di depan area waiting list. Pengunjung bisa langsung naik dan diantar ke parkiran ataupun ke area resto. Karena kita parkir di parkiran bawah, kita juga baru tahu ternyata area parkir belakang lumayan jauh juga. Kurang lebih hampir 150 meter lagi. Uniknya di area parkir belakang ada permainan lempar batu di tengah area parkiran. Mungkin sebagai hiburan anak-anak sambil menunggu jemputan mobil golf. Ini merupakan tampilan bagian depan dari area Godong Ijo. Kalian lihat sendiri kan kalau terdapat tulisan The Waterfall yang cukup besar dan juga eye-catching banget. Buat kalian yang datang dengan transportasi umum, bisa langsung menuju resto melalui pintu masuk ini. Sekarang kita mulai jelajah dari bagian paling bawah dulu ya, yaitu area pemancingan. Di bagian depan ini terdapat satu buah kios jajanan, area loket, dan juga area panggung. Di area loket nggak cuma untuk pembayaran tiket masuk aja, tapi ada juga penjualan ataupun penyewaan perlengkapan pancing, kayak umpan, kail, alat pancing, dan masih banyak lagi. Untuk kios cemilannya menyediakan gelato, mainan anak, snack, dan juga aneka minuman. Setelah pembayaran, kalian bisa pilih alat pancingnya di sini. Untuk jumlahnya lumayan banyak banget, jadi kalian bisa pilih sendiri.
Di bagian tengah tersedia satu buah panggung. Panggung ini biasanya diisi acara live music. Sekarang kita mau masuk ke dalam area pemancingan. Di sebelah kiri terdapat area penimbangan ikan. Di sini kalian bisa sewa pemancingan per jam ataupun per kilo ikan yang kalian dapat. Maju lagi terdapat satu buah area penyajian makanan dan juga minuman. Di sini kalian gak boleh bawa makanan dari luar selain dari area godong ijo sendiri. Di sebelah kanan terdapat banyak banget saung yang bisa kalian sewa. Oh ya, selain ikan kecil, di sini juga banyak ikan monster yang beratnya bisa sampai 60 kg. Sekarang kita agak naik ke atas. Terdapat area aula besar yang konsepnya outdoor. Tapi sebelum menuju ke aula, terdapat kolam yang cukup besar yang berisi ikan arapaima gigas. Ikan ini termasuk ikan yang langka, tapi sayangnya pas kita datang, kita nggak lihat ikannya karena airnya lumayan keruh. Ini adalah area aula dom yang berkonsep outdoor dengan kapasitas hingga 300 orang. Kita penasaran sama area di balik aula besar ini. Ternyata ada semacam danau kecil, tapi sekarang kondisi airnya lagi surut. Lanjut, kita mau lihat area wisata edukasi. Di sini banyak banget pepohonan yang ditanam dan juga diberi nama. Bahkan beberapa terbilang langka. Untuk ukuran areanya cukup luas dan letaknya ada di dekat area musola. Area edukasi ini bagus untuk meningkatkan pengetahuan anak-anak terhadap aneka tumbuhan dan juga lingkungan. Selain itu, area ini bisa jadi sarana untuk field trip rombongan anak sekolah. Pantas aja area di sini asri banget karena emang sebanyak itu aneka pepohonannya. Dari area edukasi tanaman, kalian bisa langsung akses ke area waiting list. Tapi sebelum bahas area waiting list, kita masih mau jelajah area di sisi kiri dari aula besar tadi. Oh ya, satu hal yang kita notice di sini, banyak banget tersedia area wastafel untuk cuci tangan dan juga kaki. Ini adalah aula White House yang berkonsep indoor dan bisa menampung hingga 200 orang. Di samping aula, kita bakalan ketemu sama kandang iguana dan juga kalkun yang dilepas bebas. Lucu banget ya mereka. Di area iguana ini juga terdapat banyak tanaman. Di sini kalian bisa belajar bercocok tanam langsung, pastinya dengan dipandu sama instruktur. Lanjut, sekarang kita mau ke bagian sisi kiri, tepatnya area sebelum parkiran mobil belakang. Dan ternyata di sini terdapat area playground, mini zoo, dan juga akses menuju ke area waiting list. Terdapat dua buah trampolin yang bisa digunakan anak-anak untuk bermain. Ada ukuran kecil dan juga sedang. Sebelum bahas mini zoo, kita intip area sisi kiri dulu ya. Dari area ini, kalian bisa berinteraksi dengan ikan karena terdapat satu buah kolam ikan yang cukup besar. Selain itu, kalian juga bisa masuk ke area waiting list melalui jalan setapak ini. Di bagian samping terdapat area playground lagi. Di sini ada ayunan, panjat-panjatan, jembatan gantung, dan juga perosotan. Balik ke area trampolin tadi. Selain trampolin, di sini ada aneka permainan lain seperti panjat-panjatan dan juga komedi putar. Di pinggir area playground terdapat area mini zoo. Ukuran kura-kura raksasa ini memiliki panjang mencapai 2 meter dengan berat 350 kg. Ini adalah kandang ayam kapas yang berasal dari Amerika. Ayam ini ramah, lemah lembut, dan juga paham siapa pemiliknya. Di sebelah kandang ayam kapas terdapat ayam mutiara dan juga ayam kalkun.
Untuk koleksi hewan di sini cukup banyak, tapi nggak semuanya sempat kita videoin satu persatu. Hewan terakhir yang kita temuin adalah kalong. Nah, kalau lihat kalong begini, jadi auto ingat film Batman gak sih? Oke, sekarang kita mau maju lagi ke area waiting list. Sebenarnya, sebelum jadi area waiting list, tempat ini merupakan area resto dari Godong Ijo. Tapi, semenjak bangunan waterfall resto udah jadi, area ini dialihfungsikan menjadi area tunggu. Biar nggak bosan nunggu, di sini terdapat area pembelian cemilan. Sekarang kita mau menuju ke area restoran baru mereka. The Waterfall Restoran ini baru dibuka kalau nggak salah belum sampai setahun lalu. Tapi minat pengunjung buat kesini gede banget. Bahkan datang pagi aja masih tetap harus antri. Masya Allah, pantesan aja antri banget. Ternyata emang secantik itu pemandangannya. Kita benar-benar berasa kayak lagi di hutan. Variasi table di sini banyak banget dan kapasitasnya juga beragam. Mulai dari kursi sampai dengan sofa. Ini merupakan area smoking. Jadi buat kalian yang perokok, kalian bisa duduk di area ini. Untuk areanya menurut kita luas, tapi sayangnya jarak table di sini terlalu dempet antara satu meja dengan meja lain. Bahkan bikin kita sedikit sulit untuk keluar table. Buat menuju ke atas, kalian bakalan lewat akses tangga ini. Untuk anak tangganya pendek. Sedangkan kalau kalian pakai stroller atau kursi roda, kalian bisa gunain akses jalan menanjak yang ada di samping area tangga. Ini merupakan area non-smoking. Walaupun kesannya nggak ada beda dengan area smoking, tapi di area ini terdapat banyak kipas angin besar, jadi bikin sirkulasi udara lebih bagus. Untuk view-nya, di sini terdapat air terjun yang paling besar. Makanya nggak heran jadi salah satu spot favorit pengunjung buat berfoto-foto. Di area non-smoking ini, kalian juga bisa lihat area dapurnya. Seru banget kan? Maju lagi, kita mau lihat area di bagian depan. Jujur, kita kaget banget. Ternyata di sini ada kolam ikan yang didesain estetik. Awalnya kita pikir ini air terjun juga, ternyata kolam ikan. Kolam ikan di sini dilengkapi sama beberapa buah pohon yang menjadi pemanis di area kolam. Tapi sayangnya ikan-ikan di sini masih dikit dan juga kecil-kecil, jadi nggak terlalu kelihatan. Sekarang kita mau lihat lantai atasnya. Restoran ini terdiri dari dua lantai. Satu-satunya area indoor di restoran ini adanya di lantai atas, yang merupakan area VIP. Di bagian depan terdapat area table bar, yang view-nya langsung menghadap ke air terjun. Masya Allah, cantik banget ya. Dari atas sini, kalian bisa lihat keseluruhan area yang ada di lantai bawah. Ini merupakan area VIP. Terdapat 3 ruangan VIP di sini, dengan kapasitas yang berbeda-beda. Untuk dindingnya terbuat dari kaca, jadi kalian tetap bisa melihat pemandangan yang ada di luar ruangan. Oh ya, di restoran ini cuman bisa reservasi untuk area VIP aja. Untuk area biasa, kalian harus datang langsung karena antrian masuknya rame banget. Fasilitas pertama, apalagi kalau bukan air terjun yang Masya Allah cantik banget. View hijau pepohonan dan juga suara gemericik air bikin suasana jadi rileks dan juga tentram banget. Oh iya, kalian gak usah bingung gimana cara rawat tanamannya. Karena udah ada jadwal siram tanaman otomatis kayak di video ini. Fasilitas selanjutnya adalah area toilet. Toilet di sini tersebar di beberapa titik. Titik pertama berada di seberang area waiting list.
Jujur, desain interior area toilet ini mewah dan juga elegan banget. Berasa kayak di area toilet hotel ataupun mall besar gitu. Untuk kondisinya udah pasti bersih, terawat, dan juga wangi. Lanjut ke titik toilet kedua, yang berada di lantai dasar area restoran. Di sini, selain fasilitas toilet biasa, ada juga toilet khusus disabilitas dan juga ruang menyusui. Nah, sebelum lanjut ke area toilet, kita mau intip dulu nih area menyusuinya. Isi di dalam ruangan ini cukup simpel, dan di sini tanpa AC ya, jadi rasanya agak panas. Lanjut lagi explore area toilet. Untuk tampilan toiletnya sama, yaitu mewah dan juga elegan. Tersedia banyak area wastafel dan juga bilik toilet. Sekarang kita mau intip area toilet di lantai atas restoran. Letaknya pas banget setelah area VIP. Uniknya, di sini area toilet gabung antara pria dan juga wanita. Selain itu, area urinoirnya dibuat terpisah. Ini adalah titik toilet terakhir yang ada di area parkiran bawah dekat area pemancingan. Untuk kondisinya emang lebih sederhana dibanding 3 titik toilet sebelumnya. Lanjut kita ke fasilitas musola. Akses jalan menuju musola ramah untuk stroller dan juga kursi roda. Untuk ukuran musolanya luas dan terdapat banyak keran wudhu di sisi kiri dan kanan musola. Posisi musola pria dan wanita letaknya bersebelahan dan hanya dibatasi sama partisi aja. Untuk konsep musolanya semi outdoor, jadi hanya ada kipas angin buat bantu sirkulasi udara. Selain alat sholat, di sini juga tersedia alas kaki yang bisa kalian pinjam. Lanjut lagi ke fasilitas kolam ikan yang cukup besar di dalam area resto. Bentuk kolamnya yang unik dan estetik bikin hiburan tersendiri buat anak-anak. Fasilitas lain adalah baby chair yang lumayan banyak, stop kontak yang tersebar di beberapa titik, dan juga free access wifi. Untuk pemesanan menu di sini menggunakan scan barcode. Barcode ini udah tersedia di tiap-tiap table. Dan untuk pemesanannya, kalian bisa langsung pesan di aplikasi. Nantinya tinggal konfirmasi ke pelayan aja. Enaknya pesan lewat scan barcode, kita bisa tahu gambar dari tiap menunya. Tapi biar nggak bingung lihat videonya naik turun, kita pakai format menu screenshot aja ya. Untuk variasi menunya lumayan banyak banget. Ada menu Western dan juga menu Nusantara. Untuk harga menu di sini mulai dari Rp7.500 sampai dengan Rp575.000. Pilihan menu di sini nggak cuma ada main course, tapi juga ada aneka pizza, snack, dan juga aneka minuman. Pelayanan di restoran ini menurut kita standar aja. Sedangkan untuk waktu penyajian makanannya masih terhitung cepat, tapi untuk beberapa menu. Ini adalah menu pertama kita, yaitu asinan sayur. Porsi asinan ini lumayan banyak. Untuk isiannya juga cukup bervariasi. Ada kerupuk kuning, tahu, selada, kol, toge, dan kacang tanah. Rasa asinannya udah pasti nyegerin, dan komposisi rasa asam, manis, sedikit pedas, dan juga gurihnya itu pas. Untuk rating kita kasih 4,5 dari 5. Menu kedua kita adalah udang bakar madu. Satu porsi berisi 5 tusuk udang yang berukuran besar. Dari tampilannya udah pasti menggoda banget. Rasa udangnya segar dan juga juicy. Rasa manis madunya juga terasa. Selain itu ada siraman saus sambal yang bikin rasanya sedikit pedas. Untuk rating kita kasih 4 dari 5. Selanjutnya kita pesan nasi tampah ayam. Nasi tampah ini emang khusus untuk 5 porsi. Lauknya juga lumayan banyak.
Ada pepes jamur, pepes peda, 5 potong ayam kalasan, cumi asin, jengkol, terong balado, tahu tempe, sambal, lalapan sayur, sayur asam kecombrang, dan juga nasi liwet. Kayaknya agak susah ya buat kita review satu persatu. Tapi yang jelas rasanya rata-rata enak. Menu di nasi tampah ini lebih ke arah saling melengkapi. Contohnya, kalau makan ayam kalasan aja, pasti bakalan berasa agak hambar. Makanya, bakalan lebih enak kalau digabung sama terong balado atau cumi asin dan juga sambal. Kalau kalian datang berlima dan pesan menu ini, kayaknya bakalan kenyang banget karena variasi menunya banyak banget. Apalagi kalau orang Indonesia, banyakkan nasi dibanding lauknya. Jadi satu menu ini menurut kita bisa sampai untuk 7 orang. Untuk rating kita kasih 4,5/5. Dari menu Nusantara, sekarang kita mau order menu Western, yaitu pizza jamur. Untuk ukuran pizza, hanya ada satu ukuran aja. Terdapat 8 slice pizza di ukuran ini. Oh ya, sebagai informasi, proses pembuatan pizza di restoran ini masih menggunakan oven kayu bakar. Makanya rasanya itu masih otentik pizza jadul. Untuk tekstur pizzanya, tipis tapi lembut. Rasanya juga enak. Untuk rating kita kasih 4,5/5. Karena restoran ini konsepnya terbuka, jadi jujur banyak banget lalat pas kita lagi makan. Kalian bisa minta alat ini ke pelayan buat ngusir lalatnya. Kenyang makan, saatnya kita proses pembayaran ke kasir. Seperti biasa, ini adalah rangkuman dari tim Mulayu. Nah, itu dia review lengkap area Godong Ijo. Semoga informasi ini bermanfaat buat kalian. Jangan lupa sekali lagi buat subscribe dan tonton semua video Mulayu ya. Dadah!